times and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat bersama Bude di sini, tentunya di channel Bude and Win ya. Nah, kali ini Bude memiliki dua buah tanaman, yaitu tanaman yang kecil imut-imut, dan dua tanaman ini sangat cantik sekali ya, cantik banget. Nah, yang satu bernama apa ini? Tentunya kalian tahu ya, kalian sudah punya belum dari dua tanaman ini? Nah, kecil-kecil imut-imut, dia bergerombol jadi satu. Dia memiliki nama yang berbeda. Nah, kali ini Bude memberikan informasi kepada kalian dua nama tanaman ini, yaitu perbedaan antara tanaman Caladium lilliput dan Syngonium minipixi. Dua tanaman yang sangat cantik dan imut ya. Imut banget ya. Nah, ini Caladium jenis tanaman keladi yang dinamakan Caladium minipixi. Memiliki daun yang kecil imut, hanya selebar dua jari ya. Ini Bude kasih contoh nih, hanya selebar dua jari dengan panjang kurang lebih mentok ya 3 jari. Ini sudah daun yang paling besar. Nah, kemudian dia memiliki dasar warna daun hijau, kemudian dengan bercak-bercak putih. Biasanya daun yang antara hijau dan putih diberi nama variegata ya. Tapi di sini Caladium ini tidak diberi nama variegata, melainkan dia diberi nama Caladium lilliput. Memiliki tangkai yang warna putih juga kehijauan, memanjang banget. Kemudian dia kalau sudah tinggi memanjang, dengan beban daunnya dia jadi menjuntai, merumbai-rumbai bagaikan cunduk mentul penganten. Nah, kemudian dia memiliki umbi di dalamnya. Sama dengan Caladium yang lainnya, dia memiliki umbi di dalamnya. Nah, inilah yang disebut dengan Caladium lilliput. Perbanyakannya dia melalui anakan di dalam rumpunnya. Umbinya itu memiliki bintik-bintik mata, dan mata itu yang akan tumbuh pucuk-pucuk atau tunas-tunas baru pada rumpun Caladium. Ya. Kemudian di sebelahnya dia tidak kalah cantik, dia juga memiliki daun yang kecil dan imut-imut. Nah, daunnya tidak selebar daripada Caladium lilliput ya. Dia daunnya lebih kecil. Nah, ini yang dinamakan Syngonium minipixi. Dia amat kecil sekali, lebar daripada daunnya hanya sebesar ibu jari orang dewasa ya. Kalau sama kuku Bude jelas besaran daunnya ya, tapi mungkin sebesar ibu jari orang dewasa. Nah, memiliki daun yang berwarna hijau juga, dasarnya hijau, kemudian memiliki bercak warna putih agak kekuning-kuningan serupa dengan warna kuning gading ya. Putih gading, tidak seputih daripada Caladium lilliput. Kalau Caladium lilliput putihnya putih susu,
Tapi kalau Syngonium memiliki warna putih kekuning-kuningan. Besar daunnya hanya selebar ibu jari orang dewasa. Kemudian batangnya berwarna hijau muda, senada dengan daunnya. Dia tidak memiliki umbi, ya. Ini Syngonium ini tidak memiliki umbi, beda dengan Caladium yang memiliki umbi, tapi Syngonium ini tidak memiliki umbi. Tetapi Syngonium ini berbeda dengan Syngonium yang lainnya. Pada umumnya Syngonium itu memiliki sulur, atau dia makin memiliki sulur yang bisa memanjat naik ke atas. Perbanyakannya melalui sulur-sulurnya, ya. Tapi kalau Syngonium mini pixie ini, dia memperbanyak dirinya dengan tunas-tunas baru di samping-samping induknya. Ya, di samping-samping induknya dia membelah diri seperti ini. Ya, seperti ini, ya. Tidak seberapa kelihatan, ya. Agak gimana gitu, ya. Nah, ini terbelah seperti ini, ya, menyamping, ya, pertumbuhannya menyamping, ya, seperti ini. Nah, ini perbanyakannya dia menyamping, tidak menaik ke atas, tidak mempunyai sulur, tapi perbanyakannya dia menyamping dengan membelah diri atau dengan menumbuhkan tunas-tunas baru di bawah ketiak-ketiak daripada daunnya, daripada pangkal, daripada batangnya maksudnya. Ya, seperti ini dia membelah diri. Ya, seperti inilah perbedaan antara tanaman hias Caladium mini pixie dengan Syngonium Caladium Lilliput dengan Syngonium mini pixie. Itu maksud Bude, ya. Ya, seperti inilah informasi yang bisa Bude berikan kepada kalian supaya kalian tidak salah menyebut nama, ya. Ada yang menyebut ini Syngonium Lilliput, ada yang menyebut ini Caladium mini pixie. Nah, itu perbedaannya ada di situ. Jangan salah sebut. Ini adalah Caladium Lilliput dan yang ini adalah Syngonium mini pixie. Kiranya moga bermanfaat, ya, buat kalian semua. Semoga bila kalian suka dengan video Bude, jangan lupa sodako subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Lift me off the ground so we can fly again.